Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih-solihah. Kembali lagi bersama Bu Vita dalam pelajaran BTAQ, belajar tulis Al-Quran. Hari ini kita akan belajar mengenal tanda baca atau harokat tasydid. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ya. Jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Bentuk tasydid itu seperti huruf W kecil. Tasydid merupakan harokat atau tanda baca. Letaknya di atas huruf dan tasydid dibaca double. Bu Vita ulangi. Merupakan harokat atau tanda baca. Letaknya di atas huruf. Tasydid dibaca double. Bentuknya bisa lihat di atas ya. Contohnya adalah apabila ada huruf ta yang diberi harokat fathah lalu diberi harokat tasydid, maka menjadi ta. Yang tadi t-nya 1 karena diberi tasydid, t-nya menjadi 2. Ta. Contoh lainnya adalah, mari kita baca bersama-sama ya nak. Abba, abba. Atta, atta. Asa, asa. Aja, aja. Aha, aha. Aho, aho. Adda, adda. Azza, azza. Arro, arro. Azza, azza. Asa, asa. Asya, asya. Aso, aso. Avo, avo. Apo, apo. Alhamdulillah, selesai deh. Bagaimana? Mudah kan belajar BTAQ itu? Sekian penyampaian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih semuanya. Mufid akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.